guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, video kali ini guys, aku bakal reaction salah satu TikTok orang Malaysia gitu. Nah, dia itu guys, anaknya tuh bisa main sama hantu penghuni rumahnya sendiri guys. Bayangin, kayak dia tuh setiap hari tuh kena teror hantu penunggu rumahnya. Dan bener-bener si hantunya ini kayak berkomunikasi sama anaknya sendiri, sampai bisa main bareng sama anaknya guys. Jadi bocahnya itu kayak setiap itu main bareng gitu. So, langsung aja guys, kita bakal coba reaction dari video yang pertama. Kan perhatikan guys, itu kayak ada selimut yang ditutup, tapi itu ada kayak makhluk di dalamnya seakan-akan. Dan tuh anaknya dipanggil masuk gitu, tapi anaknya sepertinya tuh gak mau. Oh my god guys, selimutnya tuh sendiri guys. Dia di kursi guys, di atas kursi. Oh my god. Gak ada siapa-siapa. Oke, kita lihat video selanjutnya. Tuh kan, tapi ada tangannya kan. Jadi si anaknya tuh kayak main tos-tos gitu sama makhluk. Assalamualaikum. Hilang guys. Bukan langsung hilang guys, padahal tadi tuh nampakin ada tangannya, iya kan? Oke, kita akan lanjut di video yang ketiga. Kayaknya paling serem sih ini. Di tempat ruang tamunya tadi juga guys. Dan anaknya lagi-lagi main gitu guys, kayak dia tuh main sendiri gitu. Oke, anaknya saat ini dia mau disuruh tidur, tapi dia kayak pandangannya kosong gitu ya. Apa yang terjadi guys? Aku takut guys. Apakah dia bakal ngebuka lacinya? Itu rambutnya guys. Oh my god. Oh my god, serem banget guys. Oke, selanjutnya, jangan ketuk-ketuk waktu tengah malam. Ada boneka, boneka rambut pink. Itu suaranya guys. Oh my god, serem banget guys. Oke, kita akan lihat di next videonya. Nunjuk ke atas guys, anaknya. Kenapa itu? Kenapa dia nunjuk ke atap? Kenapa anaknya menunjuk ke atap? Ada apa yang terjadi, oke? Apa yang terjadi? Wah! Oh my god, stop dulu. Gila. Kunci coy, kunci beneran jatuh sendiri. Bayangin, oh my god, ini bener-bener kayak mereka tuh serumah tuh kena teror gitu gak sih? Soalnya kan kayak beberapa video tuh ngeliatin kalau anaknya itu tuh kayak berkomunikasi sama dia tuh kayak kontak fisik sama hantunya, kayak main tos-tos gitu. Itu hampir setiap hari guys. Dan ada teror-teror seperti laci, ada ketuk-ketuk di laci, terus kayak mainan yang pindah sendiri. Pokoknya masih banyak lagi guys. Ini kunci jatuh sendiri. Lanjut guys. Tapi si adik, si anaknya ini tuh kayak gak takut sama sekali gitu loh ya. Iya gak sih? Serem banget sih itu, sumpah. Video ini yang paling serem guys. Bayangin dari ketak-ketak pintu, terus kuncinya tuh gerak-gerak sendiri. Bayangin di rumah kan kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Oke, apa yang terjadi? Ini sama kakaknya, sama abangnya nih adiknya. Dia main hembus-hembus muka pula, adakah gedruwo? Oh my god, ternyata makhluknya tuh gak cuma makhluk yang berinteraksi sama adiknya, tapi juga ada makhluk lainnya seperti gedruwo. Oh my god guys, so ini lagi main yang buaya-buaya itu ya guys ya. Kalian pasti semua pernah main itu game yang buaya-buaya itu. Itu kenapa kok lihat samping? Ada apa lihat samping? Kayaknya si abangnya ngerasa gak enak sih. Abangnya cabut nih. Oh, nunjukin ke kamera, dia lagi bikin ini kali paranormal activity gitu di rumahnya, ya gak sih? Tadi ke dapur. Anak naik. Dah, tuh kan sini. Hah? Serius? Apa itu? Kunti kah? Suaranya guys. Oh my god, serem banget demi apapun, gak bohong.
serem itu loh. Lanjut. Janganlah buat benda tuh marah gitu. Diamlah. Gila, kursinya langsung jatuh, itu langsung goyang. Aku takut. Kau nak ke? Ini siapa sih yang rekam? Adiknya itu kah? Berani amat ya adiknya. Dia kayak nantangin nah. Hantunya gitu loh, guys. Ush. Suara gitu gak sih tadi di video terakhir? Oke, video terakhir apa ini? Hah? Apa ini? Mainannya tuh bang sendiri, guys. Ini magic sulap. Dia bilang magic. Gila mainan. Oh my god, ada selimut lagi. Oke, guys. Dari sekian video, banyak banget dari aktivitas si TikTokers ini, menurut kalian apa video yang paling seram, guys? Menurut aku tuh yang ini sih, yang kontennya gerak-gerak itu sih, ini cuplikannya. Karena kayak bayangin guys, seserem itu, udah ketok-ketok pintu, kontennya gerak-gerak, kan serem banget ya. Apalagi ditambah yang pas si anaknya tuh main-main sendiri gitu, padahal gak ada siapa-siapa. So guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.